Welcome back to my channel Pol Kitchen, guys. Guys, hari ini Mama Anis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua, guys. Mama Anis mohon maaf ya, guys, kalau misalnya ada salah-salah kata, salah ucapan, salah perilaku, salah pengeditan, salah penyampaian kepada kalian semua ya, guys. Di hari yang fitrah ini Mama Anis mohon maaf lahir dan batin. Sukses seluruh buat kita semua ya, guys. Guys, hari ini Mama Anis sudah siapkan ada cemilan, ada minuman. Ini minumannya Mama Anis belum vlog ya, guys. Minuman nata de coco longan kurnia, nanti Mama Anis vlog ya. Kemudian Mama Anis di sini ada kue-kue kering, guys. Kue keringnya ini kue tunjuk, guys. Mama Anis nggak sempat buatnya, jadi Mama Anis kue tunjuk aja. Oke. Kemudian ini ada beberapa juga kue tunjuk. Kuenya produk dari Bu Pri. Makasih Bu Pri. Bolu dari Bu Markus. Makasih Bu Markus. Thank you. Onis dari Bu Is. Makasih Bu Is. Yeah, nice, guys. Nih karya dari Bu Is, Bu Is Trophy. Legit dari Pak Jepri. Makasih Pak Jepri. Keren kue lapisnya. Bulu lapisnya. Bentar ya, guys. Ini udah Mama Anis potong-potong. Mama Anis suka kali, guys. Cantik, rasanya enak. So sweet. Manis. Tapi gak terlalu manis sekali. Enak sekali, guys. Dicoba, guys. Makasih. Mama Anis buat sate godok, sate kacang godok, guys. Keren kan, guys? Nanti dimakan pakai lontong ini, guys. Mantul ini, guys. Mantap betul. Menu Mama Anis untuk bulan, untuk lebaran Idul Fitri ini, guys. Anis buat opor, opor ayam campur telur. Nanti Mama Anis vlog ya, guys. Ini nggak sempet Mama Anis buat, guys. Mama Anis nggak sempet ngevlognya karena banyak kali yang mau dimasak, guys. Ya Allah, guys. Ngopor ayam, buat sate kacang godok. Jadi Mama Anis nanti step by step nanti Mama Anis buatkan ya. Ini insya Allah Mama Anis ajarin nanti cara buat opor ayam telurnya. Oke. Selamat mencoba, selamat menikmati ya, guys. Kayaknya cuma ini aja menu Mama Anis untuk lebaran kali ini di 2021. Opor ayam dan sate kacang godok. Ini anak Mama Anis nggak pakai daging, Mama Anis pakai ayam. Jadi kalau pakai ayam sama pakai daging sama aja perlakuannya ya, guys. Cuma bedanya satu pakai ayam, satu pakai daging. Nanti cara pembuatan bumbunya sama, guys, di sate kacang godok daging ya, guys. Mantul lah pokoknya, guys. Ini hasil menu Mama Anis hari ini untuk Idul Fitri ya, guys, 2021. Ini dia opor ayamnya. Ini Mama Anis buat kentangnya ya, guys, pakai sambal kentang kriuk-kriuk ini, guys. Kentangnya kentang crispy. Ini Mama Anis rendam dulu pakai kapur sirih supaya kriuk-kriuk. Nanti Mama Anis tunjukkan cara buatnya. Ini lontongnya. Kemudian ini ayam opornya. Kemudian ini telurnya ya, guys. Ini kuahnya. Inilah menu opor ayam untuk lebaran Idul Fitri Mama Anis hari ini. Kemudian ini sate ayam godoknya, sate bumbu kacangnya ya, guys. Sate bumbu kacang godoknya, tapi Mama Anis gunakan ayam. Ini ayamnya, guys.
ayamnya lembut sama seperti opor ayam, ayamnya lembut. Ini opor ayam, ayamnya Mama Anis buka ya kulitnya ya guys. Nanti Mama ajarin deh. Ini opor ayamnya, ini sate kacang godoknya. Ini lontongnya, ayamnya, kemudian ini kerupuk sebagai teman makan si sate kacang godoknya. Ini Mama Anis taruh bawang goreng ya guys. Hasilnya seperti ini guys. Oh, yummy, yummy, yummy guys. Coba ya guys ya. Kemudian ini opornya. Oke. Selamat mencoba. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya guys sekali lagi. Terima kasih sudah terus mengikuti Mama Anis. Sudah terus mau melihat vlog Mama Anis. Thanks for watching ya guys. Love you all.